Mari kita ambil kesimpulan. Ganteng dulu, baru kaya, terus sedekah. Atau kaya dulu, biar ganteng, terus sedekah. Apa sedekah dulu, biar kaya, terus ganteng. Terus kalau belum kaya, gimana sedekahnya? Nggak ganteng dong. Jadi, kesimpulannya? Ini asli apa enggak nih? Ini lecet, lecet, lecet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dul Jalilkan. Pada video kali ini saya akan mengabarkan sosok artis yang telah membintangi sejumlah film. Apapun itu, saya juga kurang paham. Ya, saya akan mengabarkan sosok Baim Wong. Spesial untuk beliau, saya mengabarkan 3 objek dalam satu sketsa, yaitu dengan sang istri tercintanya Paula dan putra tercintanya yaitu Keanu. Dan tentunya ini merupakan video menggambar sketsa dengan menggunakan 3 objek sekaligus dalam satu sketsa yang merupakan perdana bagi saya. Dan tentu tingkat kesulitan dari menggambar sketsa ini belum pernah saya rasakan sebelumnya. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel kecil ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum mensubscribe channel ini. Dan jika teman-teman suka dengan konten video menggambar seperti ini dan di channel ini, maka silakan teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena channel ini upload setiap hari. Cukup sekian kata-kata tidak penting dari saya. Untuk selanjutnya silakan teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai dan jangan di skip. Apabila teman-teman ingin mencobanya di rumah silakan dicoba. Ikuti langkah-langkahnya dan jangan emosi apabila gagal, silakan dicoba lagi dan lagi. Oke, silakan menonton dan terima kasih.